Halo guys, balik lagi. Saya Sepsa Putra. Oke, di video kali ini saya akan memberikan cara mengatasi gambar blur di PS3 ya. Jadi sebenarnya gambar blur di PS3 itu bukan karena PS3 teman-teman rusak atau TV teman-teman rusak, melainkan gambar blur di PS3 itu karena penurunan resolusi ya, yaitu menjadi 480p. Kejadian ini biasanya terjadi karena seketika memainkan game di PS3 tiba-tiba listrik mati atau cara mematikan PS3-nya yang salah, ngawur dan asal aja main cabut-cabut, itu sangat-sangat tidak baik. Untuk yang belum tahu bagaimana cara menghidupkan dan mematikan PS3 dengan baik yang benar, saya sudah buatkan, silahkan cari di video saya yang lainnya. Kalau enggak, lihat di deskripsi ada videonya, tinggal diklik aja. Oke, untuk mengatasi gambar blur ini sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Gambar blur ini itu karena resolusinya 480p. Jadi kita masuk ke menu setting, terus display setting, video output setting, kita pilih yang HDMI, terus kita pilih otomatik, ini kan tertulis sekarang resolusi 1080p kan, terus kita di yes aja, terus bulat lagi, terus finish. Nah ini gambarnya udah lebih baik dari yang tadi, ini resolusinya 1080, kalau yang tadi 480 itu jelas ngeblur. Bisa dilihat di sini. Nah, sudah 1080. Jadi gitu aja video cara mengatasi gambar blur di PS3. Alangkah baiknya jika teman-teman like video ini dan subscribe channel ini ya. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Kita akhiri aja video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.